Memasuki hari terakhir masa kampanye putaran kedua, dua calon gubernur Jakarta Fauzi Bowo dan Joko Widodo sama-sama mengumpulkan ribuan pendukung dan simpatisan di Bundaran Hotel Indonesia. Jokowi dan Nahrawi pun larut menari bersama masa mereka. Ratusan warga Jakarta ini menarikan gerakan penuh energi, flash mob, saat menyambut pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama di Bundaran Hotel Indonesia. Suasana makin meriah ketika Jokowi ikut melakukan gerakan flash mob, berbaur bersama dengan para simpatisan lain. Kota yang sehat itu harus banyak trotoar, city walk-nya, pedestriannya, ruang terbuka hijaunya, ruang-ruang publiknya, itu yang harus dipunyai. Di jalan yang sama, calon gubernur Fauzi Bowo beserta Nahrawi Ramli juga berkampanye sambil bersepeda santai bersama pendukungnya. Sejumlah simpatisan menyambut pasangan nomor urut satu ini dengan aneka hiburan, mulai barongsai, komunitas sepeda jalanan, dan sepatu roda. Melihat antusias warga Jakarta, cagup incumbent ini percaya diri akan memenangkan putaran kedua ini. Jelas optimis sejak awal sampai akhir. Saya kira itu memang diperlukan oleh pasangan calon yang memasuki putaran kedua ini. Saya kira melihat bahwa warga Jakarta antusias menghadapi putaran kedua ini. Meski kampanye sepeda ini berjalan tertib dan tanpa gesekan, beberapa orang terlihat membagikan selebaran yang menyudutkan salah satu calon wakil gubernur. Selain itu, tumpahnya ribuan pendukung kedua cagup ini membuat lalu lintas bus Transjakarta tersendat. Mulai Senin besok, pemilihan gubernur DKI Jakarta akan memasuki hari tenang sebelum hari pencoblosan 20 September mendatang. Tim Liputan Trans7.